잡아, 잠깐만. Sejenis apa ini, durian teman-teman. Ini saya kurang tahu apa namanya. Kalau di daerah sini biasanya dibikin sayuran, dan saya akan bawa pulang. Kebetulan yang punya ini kebun kayaknya di daerah, dan saya akan bawa pulang. Kita kumpulkan dulu dan cari lagi. Buka isinya ini seperti apa, dalam isinya seperti ini teman-teman. Ini biasanya di orang-orang di sini saatnya ini enak sekali, kayak batu nangka teman-teman, dan rasanya itu rasa kacang teman-teman. Makanya saya akan membawa pulang nanti di rumah saya kamu masaknya. Oke. Dan ini dia tempat mandinya babi. Ini baru-baru saja selesai mandi teman-teman, ya. Bekasnya masih seperti ini. Dan ini bekas-bekas kakinya. Di sini tadi, ternyata ada yang kecil-kecil teman-teman. Ini bekasnya. Saya sekali saya terlambat dan di sana jalanannya. Saya lari naik ke sana teman-teman. Sana. Oke, kita pasang perangkap. Oke, kita akan pasang perangkap di daerah atas sana. Oke.
Oke teman-teman, hari ini saya tidak ada kegiatan memancing, tapi saya akan berburu babi, memasang perangkat babi teman-teman. Saya tidak memancing karena kondisi air sungai sekarang di daerah kami itu lagi surut. Orang-orang di sini biasanya datang setrum di sungai-sungai kalau lagi surut. Makanya hari ini saya akan memburu babi atau memasang perangkap babi teman-teman. Di daerah sini banyak sekali babi yang meresahkan warga teman-teman. Dan ikuti seperti apa perangkap kami yang akan saya pasang. Dan mudah-mudahan ada hasilnya. Oke, lanjut teman-teman memasang perangkap babi. Oke, ini saja. Teman-teman, dan ini dia jalanan babi biasanya lewat di sini. Makanya saya akan memasang perangkap di sini, teman-teman. Oke, saya coba. Dalam ke dulu. Oke teman-teman, saya teriris pisau tadi dan itulah bagusnya kalau kita mengenal ini rumput-rumput yang ada di kebun-kebun teman-teman. Karena banyak sekali obat-obat yang ada di sini di kebun teman-teman. Misal seperti ini teman-teman. Ini daun seperti ini teman-teman yang kalau kita teriris pisau atau parang. Kalau kita teriris sesuatu, terluka, itulah pertolongan pertama yang harus kita lakukan. Oke.
tentaranya agak mulai berkurang teman-teman. Lihat. Oke, seperti ini yang kita jebakan yang saya pasang teman-teman. Lihat. Dan sasarannya itu adalah leher babi teman-teman. Dan di sini biasanya babi. Oke, sudah selesai teman-teman. Talinya saya pasang. Dan saya akan mencoba mencari yang lain.